Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini di channel YouTube Yunina Insinta, aku mau sharing tentang video pendek di BGMD 2019. Tahun 2018 lalu saya lolos mengikuti BGMD 2018 dengan negara tujuan Jepang. Di situ saya membuat video pendek hanya durasi 59 detik karena nanti saya upload di Instagram saya dan hashtag BGMD 2018. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin saya membuat pendek singkat tetapi berbobot. Di situ berisi perkenalan saya, kemudian yang kedua berisi tentang visi misi saya mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang terakhir saya beri dampak impact setelah saya mengikuti kegiatan ini dan harapan untuk pendidikan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman guru di seluruh Indonesia, tetaplah berusaha untuk apply join, tidak usah ragu-ragu. Alhamdulillah ada beberapa yang masuk pesan untuk saya. Terima kasih, berkat video Ibu saya mantap mengikuti GMD 2019. Mantap saja, karena rezeki orang tidak ada yang tahu kan, yang penting kita berusaha. Nah, untuk video pendek ini saya hanya bisa berpesan, nanti tolong dibuat simple tapi berbobot, tidak mengada-ada terus bahasa-bahasanya terlalu panjang lebar, mohon maaf, jadi seolah kemana-mana gitu. Jadi intinya saja, pertama introduction about yourself, please introduce yourself, kemudian prestasi yang diraih, kemudian yang kedua tentang visi misi mengikuti, dan yang ketiga impact dampak setelah mengikuti dan harapan untuk pendidikan di Indonesia. Jangan lupa like and subscribe YouTube Yunina and Sinta. Salam guruku di hatiku, mendidik sepenuh hati, bergegas meraih prestasi, bekerja menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.